Ya, semua pihak juga diminta menghormati penangguhan pendaftaran pemilih automatik dan undi 18 seperti yang diumumkan SPR. Menurut Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, beberapa pindaan perlu dilakukan sebelum ia diwartakan. Dan katanya Kerajaan Perikatan Nasional menghargai peranan anak muda dalam mendukung demokrasi dan ia dibuktikan apabila usul mengenai perkara itu telah dibahaskan dan diluluskan pada 2019. So, don't blame us. I mean, kita yang bawa pindaan tersebut atas prinsip itu, tetapi keputusan membenarkan anak muda terlibat dalam proses demokrasi telah dilakukan, tetapi beberapa pindaan peruntukan undang-undang pilihan raya juga mesti dibuat untuk memenuhi pindaan di peringkat persekutuan. Datuk Seri Azmin bercakap kepada media selepas Majlis Rapat Malaysia Prihatin Peringkat Negeri Selangor di Shah Alam.